episode selanjutnya nih kita saya akan coba di Trek ATH. Halo brother, jumpa lagi kita di sini. Saya lagi ada di posko 1 KTH Bike Park. Setelah tadi saya coba nanjak dari bawah ke sini ya. Nah sekarang saya akan coba di jalur di trek KTH-nya ya. Kita coba dulu si Bafang ini. Apakah sudah lebih baik dari setting yang sebelumnya atau tidak? Ini e-bike bikin sendiri ya, ini ya, dari Pak Petro tahun 26. Frame-nya soalnya bukan itu. Saya rombak semua. Rombak frame, rombak ini, rombak semua pokoknya. Proses bikinnya saya bikin di YouTube saya. E-bike TV ID. E-bike TV YouTube-nya? Ya, ID. Proses ngelas, proses masang mesin semua ya, ada. Bagus! Ini, Pak. Oh, ini frame yang di atas juga diganti ya, Om? Ganti semua. Oh iya, karena dulu ini apa? Patrol? Patrol AMP tahun 2008. 26 jadi 27,5 ini rombak semua. Rombak total. Habis berapa, Om? Sebetulnya yang bikin mahal tuh eksperimennya. Ini kan berapa kali merubah bikin, kurang enak, baru ya? Kurang enak, kurang enak lah. Ilmunya masalah. Iya. Ilmunya mahal. Ya. Sekarang mah ini kuat berapa kilometer? Lebih kurang 100 sampai 120. Kecepatan maksimal? 50. Oh iya, cepat dong. Tapi bisa dikurangin dong. Ya, kalau maksimal kan tergantung kita. Ini kan kita bisa setel. Oh, itu ada support ya? Supportnya. Dia support, aja enak. Dia kayak ngedorongin. Dia bisa bisa 9 level. Kalau kurang tambahin, gitu. 100 km ya. Mungkin 8 jam. Mas, 8 jam lebih lah. Yuk, duluan ya. Biasanya 3 jam. Jos, siap. Let's go. Petrok bikin bro. Slow aja, slow. Main prosotan. Aman, aman. Wih, gila.
mau naiknya lagi licin banget. Plesetnya mantap tadi. Gue merasa ke bawah. Tarik nafas bentar. Capean turun daripada nanjak. Ayo lanjut. Awan-awan baiklah. Nyepot-nyepot bannya. Kalau nggak hujan enak banget nih.
Opening mantap banget ini, bro. Bukunya ke kanan. Bentar, nak. Lanjut sesi 2. Ini agak keringan nih, Ray. Gak sebecek tadi nih. Cina, orang wani ngebut-ngebut. Masuk lapangan bola lagi. Gol lagi dong. Gokil. Ah. Pengprosotan. Licin banget, bro, asli licin banget. Hujan. Dua kali hujan. Habis hujan licinnya mantap. Tapi ya overall masih enak sepedanya. Cuman kayaknya kok masih agak terlalu keras ya, karena itu treknya agak bumpy ya, dibuat sengaja supaya enggak apa? Supaya orang enggak kebablasan terlalu kencang, jadi dibikin sedikit bumpy. Nah, terasa agak keras di sininya, masih agak mantul-mantulnya nggak enak. Atau mungkin setelannya yang harus di ini dulu ya, di setel lagi ya. Oke, brother, sekian dulu edisi menjajal KTH dengan sepeda modifikasi Balpang saya. Tetap ikuti channel saya supaya nggak ketinggalan video-video lain dari saya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, okay? See you.